Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dari tiga warna masing-masing, setiap warnanya itu memiliki fungsi berbeda-beda. Warna hijau untuk angin, warna merah untuk api, dan warna emas untuk cahaya. Pada tiga perisai unsur ini, ada tambahan atribut suci yang berasal dari Angel Blessing milik Long Hao Chen. Long Hao Chen memegang dua pedangnya di depannya, saat sosoknya langsung membeku. Wang Yuan Yuan saat ini sangat cepat, dan Hao Yue sama sekali tidak punya cara untuk menghindari serangannya. Tapi Long Hao Chen masih memilih untuk berhadapan langsung dengannya, karena dia ingin mencoba kekuatan ofensif dari Divine Soul Shield raksasa ini, yang telah mencapai tingkat seperti itu. Bum 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 bang, keempat suara ledakan berturut-turut ini mengguncang seluruh pemirsa. Tanpa diduga, tiga perisai unsur ini hanya bisa menghentikan perisai jiwa dewa raksasa ini sebentar, sebelum tiga perisai itu hancur berkeping-keping. Pada saat-saat terakhir, ia dengan keras mengenai dua pedang tajam yang diposisikan di bagian atas kepala Long Hao Chen. Seluruh tubuh Long Hao Chen benar-benar terguncang oleh dampaknya, karena sinar keemasan menutupi tubuhnya, dan itu adalah Bright Vengeance. Di bawahnya, Hao Yue mundur beberapa langkah dan meninggalkan jejak kaki yang dalam. Pedang berat besi itu benar-benar hancur berkeping-keping, dan meskipun pedang api tidak hancur, tapi ada sedikit pembengkokan, melihat keadaannya saat ini, sepertinya pedang itu tidak akan menjadi sangat efektif lagi. Tangan Long Hao Chen berubah menjadi agak kabur. Darahnya mengalir saat ia menghindari cedera yang fatal. Dapat dikatakan, bahkan dengan koordinasi sempurna dengan Hao Yue, pukulan ini sangat sulit untuk diblokir. Sangat kuat. Dengan kekuatan seperti itu harus melebihi 500 kg. Gumam Long Hao Chen. Saat bertabrakan dengan pukulan ini, Long Hao Chen jelas telah dirugikan. Namun kerugian ini datang dengan kompensasi. Melalui tabrakan dengan secara langsung seperti ini, ia mulai mendapatkan beberapa pemahaman terkait perisai jiwa dewa raksasa Wang Yuan Yuan. Pertama, getaran ini datang dari kemampuan tambahan yang datang bersama dengan gigantic Divine Soul Seal. Tanpa kemampuan ini, tidak akan mudah baginya untuk menembus ketiga perisai elemen milik Hao Yue. Kedua, karakteristik terbesar dari perisai ini adalah kekuatannya. Jika dia hanya membandingkan energi spiritual eksternalnya dengan Wang Yuan Yuan, dia akan menjadi pemenang tanpa keraguan sedikit pun. Ini adalah bukti betapa perkasanya senjata miliknya ini, pikir Long Hao Chen. Namun, jika dilihat dari penampilannya, tidak ada jalan yang mudah bagi Wang Yuan Yuan untuk menangani perisai ini. Saat mereka bertabrakan, wajahnya jelas memerah. Dan setelah itu, ketika perisai besar itu memukul mundur Long Hao Chen dan langsung menghancurkannya di tanah, dan tanpa meninggalkan jejak di atasnya, kekuatan yang harus dia berikan itu jauh dari sesuatu yang seringan sebelumnya, ketika dia hanya bergerak dan menyerang secara mekanisme, itu sudah jelas, dengan tingkat kultivasinya yang sebenarnya, merencanakan untuk menggunakan perisai ini, tidaklah mudah. Pada saat ini, dominasi dari seorang ksatria muncul dengan jelas. Kedua lengan Long Hao Chen agak mati rasa, dan senjatanya pun telah rusak, tapi Hao Yue tidak terluka sedikit pun. Dan ketika Long Hao Chen menggunakan Divine Obstruction untuk memblokir perisai jiwa ilahi raksasa ini, tubuh Hao Yue masih berdiri tegak, dan memperkuat serangan Long Hao Chen saat mengeluarkan kekuatan dari serangannya. Terdorong untuk mundur beberapa langkah, Hao Yue mengambil keuntungan dari ketanyaannya, bahwa Wang Yuan Yuan baru saja meluncurkan serangan dengan perisainya, dan dengan goyangan tubuhnya, ia segera tiba di samping Wang Yuan Yuan. Saat ekornya yang kuat menyapu dan mengarah langsung ke kaki Wang Yuan Yuan, ia secara bersamaan meluncurkan sejumlah besar fireballs dan windblade, yang mengarah lurus ke arah Wang Yuan Yuan. Secara khusus, dia sebenarnya membidik kedua tangannya yang memegang perisai. Little Light segera menindaklanjuti dengan mantra, itu adalah teknik pengisian spiritual Radiant World, dia melepaskan skill ink sekali lagi, dan segera mengisi kembali energi spiritual Long Hao Chen. Konsumsi energi Wang Yuan Yuan tidak kecil. Itu bukan pertama kalinya dia menggunakan perisai jiwa ilahi raksasa ini, tetapi yang dia lupa, ternyata di masa lalu, ketika dia menggunakannya, energi spiritual internalnya jauh lebih berlimpah dari awal.
dan setelah bentrokannya yang berulang dengan Long Hao Chen, konsumsi energinya sudah sangat besar. Setelah dia hanya mengandalkan perisai jiwa ilahi raksasa ini untuk meluncurkan serangan sebelumnya, dia menemukan bahwa dia tidak memiliki cukup energi spiritual internal yang tersisa dalam keadaannya saat ini, agar dia tetap dapat mengendalikannya secara penuh perisai jiwa ilahi raksasanya ini. Dan ketika menghadapi serangan Hao Yue yang sangat cepat, sampai-sampai dia sudah kebingungan. Memegang secara horizontal perisai jiwa ilahi raksasa ini, Wang Yuan Yuan mencoba menyembunyikan dirinya di balik perisai itu, dan seperti yang diduga, sebelum kekuatan perisai jiwa dewa raksasa ini muncul, mantra yang biasa digunakannya segera dirilis. Dia memang berhasil melakukannya. Mantra sihir Little Flame dan Little Green yang kuat itu, semuanya dilenyapkan oleh getaran frekuensi tinggi dari Divine Soul Shield raksasa ini. Namun, Hao Yue sangat licik, mantra ini hanya diluncurkan demi mengganggu konsentrasi Wang Yuan Yuan. Di bawah, ekornya yang besar digulung di sekitar kaki Wang Yuan Yuan, dan tiba-tiba menariknya ke belakang. Meskipun Wang Yuan Yuan berada di bawah efek amplifikasi dari Divine Soul Shield Raksasa, Hao Yue sama sekali tidak lemah dalam hal kekuatan. Lebih penting lagi, dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyeretnya, dan dia pun jatuh dalam keadaan yang sangat panik. Hasilnya segera muncul dari adegan ini. Tubuh lunak Wang Yuan Yuan dilatih dengan sangat baik, bahkan dengan tarikan yang mampu membalik punggungnya dengan gerakan membelah yang sangat fleksibel, dia masih ingin menyeret perisainya, dan menggunakannya untuk menyerang ekor Hao Yue. Namun, Long Hao Chen tidak memberinya kesempatan ini. Pada saat yang sama, Hao Yue meluncur dengan cepat. Long Hao Chen telah menerima efek dari keterampilan Little Light, dan ketika energi spiritualnya diisi kembali dengan kecepatan yang menakjubkan, mati rasa di lengannya juga menghilang secara bertahap. Little Flame dan Little Green telah merilis sihir ini, tidak hanya untuk menyembunyikan serangan dengan ekor mereka, tetapi juga untuk menyembunyikan sosok Long Hao Chen yang sekali lagi telah melonjak. Bang! Long Hao Chen muncul di belakang Wang Yuan Yuan, dan saat pisau kecil menempel di lehernya, dia hanya merasa seolah-olah adegan itu menjadi gelap, dan segera pingsan. Tentu saja, dia tidak punya cara lagi untuk menarik kembali perisai jiwa ilahi raksasa ini bersamanya. Memegang Wang Yuan Yuan yang pingsan, Long Hao Chen masih merasa takut berlarut-larut terhadap perisai besar di sampingnya. Dia tahu, bahwa jika Wang Yuan Yuan melepaskan lebih banyak kekuatan perisai ini, orang yang akan kalah mungkin adalah dia. Lagi pula, dia tidak mungkin membiarkan Hao Yue mempertaruhkan nyawanya dalam pertarungan melawan perisai ini. Namun pada akhirnya, item yang belum dianimasi, akan tetap menjadi item yang belum dianimasi. Meskipun Shield Jiwa Ilahi Raksasa ini pada saat ini dekat dengan tingkat di Legendary Tier, itu masih membutuhkan seseorang untuk menggunakannya. Dan karena alasan ini, bantuan yang Hao Yue bawa kepada Long Hao Chen jauh lebih besar. Keuntungan dari kontrak mereka yang setara di samping kontrak darah mereka muncul, bahkan lebih jelas di sini. Hubungan antara pikiran mereka jauh lebih besar, dan masing-masing dari mereka dapat merasakan segalanya, bahkan satu pikiran bisa datang dari pihak lain. Ini membawa mereka keuntungan ekstrim dalam hal koordinasi, dan kecocokan mereka di tengah-tengah perkelahian. Meskipun dia telah mengalahkan Wang Yuan Yuan, Long Hao Chen tidak terlihat begitu baik. Dalam pertandingan ini, semua peralatan yang dia miliki telah hancur total. Tidak ada satu pun yang tersisa. Tentunya, di tahap yang lebih tinggi dari kompetisi, item lain di level Divine Soul Shield Raksasa ini akan muncul, ini adalah tingkat peralatan yang tangguh, yang Long Hao Chen akan hadapi selama perkelahian yang akan datang. Namun, dia tidak punya uang. Bagaimana mungkin dia membeli peralatan? Setelah memasuki persaingan di antara 16 besar, dengan kerugian yang sangat besar dalam hal peralatan, bagaimana ia akan menghadapi pesaing lain? Hao Yue telah menumbuhkan kepala ketiganya, dan Long Hao Chen sendiri telah menerobos ke tingkat kelima. Ini memberinya kepercayaan diri yang cukup untuk membidik tiga besar. Pemenaknya, Long Hao Chen, ucap wasit. Long Hao Chen menggunakan Holy Mantle kepadanya, dan menyinari tubuh Wang Yuan Yuan. Dia belum menyerang terlalu serius, jadi setelah istirahat sebentar, Wang Yuan Yuan sudah kembali sadar. Setelah sadar, dia melompat, lalu dia menatap Long Hao Chen dengan cara masih tidak yakin, dan dengan mendengus dia berkata, "Jika aku menggunakan perisai jiwa ilahi raksasa aku dari awal, kamu tidak akan cocok untuk aku."
ucap Wang Yuan Yuan. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil tiga permata di perisainya. Long Hao Chen mengangguk dengan pandangan mengerti. Kamu benar, namun, kemenangan atau kekalahan bukanlah sesuatu yang bisa diprediksi. Melihat diri kamu, tampaknya kamu tidak dapat sepenuhnya mengendalikan perisai ini, benda itu hanya menguras konsumsi energi kamu terlalu besar. Selama aku bisa bertahan selama beberapa waktu, masih akan sangat sulit bagimu untuk menang, ucap Long Hao Chen. Karena Wang Yuan Yuan tahu bahwa dia sepenuhnya benar, dia mengangguk sebagai balasannya, dan kemudian berkata, kamu benar, tapi tunggu saja, aku pasti akan masuk 16 besar bersamamu. Ucap Wang Yuan Yuan. Sambil berbicara, wanita pemberani ini menopang dirinya dengan bantuan perisainya yang besar, ketika dia kembali ke ruang tunggu, dan langsung melihat si penyihir di dalamnya. Wajah Wang Yi saat ini sangatlah jelek untuk dilihat. Lawan terakhirnya adalah Wang Yuan Yuan ini, dan pemenangnya akan menempati peringkat kedua dari grup ini. Meskipun tempat ketiga juga memiliki kemungkinan bertahan dalam kompetisi, siapa yang akan tetap baik-baik saja ketika meninggalkan nasibnya di bawah kendali wanita ini? Tampilan kekuatan Wang Yuan Yuan sebelumnya adalah bukti bahwa dia tidak akan melakukannya. Huang Yi saat ini penuh dengan kesedihan dan kemarahan, pikirnya, tidak bisakah kamu sedikit lemah lembut? Faktanya, bahwa peralatan di tier mulia yang keluar baru saja, itu telah membuat sisanya lebih rumit baginya. Bisakah aku benar-benar bersaing dengannya? Kekuatan dari perisai besar ini sudah cukup untuk membatalkan keuntungan dan dominasi yang dibawa oleh tungku spiritualnya. Bagaimanapun juak, peri elemental bumi miliknya belum memiliki evolusi pertamanya, pikir Huang Yi dengan cemas. Di akhir pertarungan ini, Long Hao Chen sudah resmi berkualifikasi. Dan dia selesai di tempat pertama dari grupnya, dan memimpin di atas yang lain saat memasuki 16 besar. Setelah mengirim Hao Yue kembali ke kamar hotelnya, Long Hao Chen meninggalkan stadion dengan keadaannya yang benar-benar tertekan. Aku tidak punya senjata lagi, apa yang bisa aku lakukan sekarang, gumam Long Hao Chen. Namun, kekhawatiran ini dengan cepat menghilang dari hatinya. CR, hari ini, sekali lagi kamu yang tiba lebih dulu. Ucap Long Hao Chen yang menemuinya dengan wajah tersenyum, setiap kali dia melihatnya, dia segera melupakan yang lainnya. Meskipun CR selalu mengenakan cadarnya, dan tidak membiarkannya melihat penampilannya lagi, Long Hao Chen tidak pernah mengangkat masalah dan memintanya untuk membiarkannya melihat wajahnya sekali lagi setelah itu. Mengambil langkah cepat dan tiba di sisi CR, Long Hao Chen mengambil tangan kecilnya dengan sangat alami. Mendengar suaranya, serta penampilan CR, terutama bentuk alisnya, dia jelas-jelas sangatlah lembut, lalu dia berkata dengan pelan. Apakah pertandingan kamu hari ini berjalan dengan lancar, tanya CR. Long Hao Chen dengan lembut tertawa dan menjawab, ya, lawan yang aku hadapi hari ini sangat kuat. Dia adalah prajurit wanita, perisainya sangat sulit untuk ditangani. Dia menggunakannya sebagai senjata ofensif, dan bahkan bisa menggunakan beberapa permata untuk meningkatkan kekuatannya, dan ternyata, itu adalah beberapa pusaka raksasa jiwa ilahi. Jawab Long Hao Chen, pertarungan sebelumnya ini membawa banyak pengalaman untuk Long Hao Chen, jadi agak bersemangat saat ia berbicara dengannya tentang bagaimana pertarungan melawan Wang Yuan Yuan. Tapi dia tidak mengemukakan masalah kerusakan senjatanya, itu satu-satunya alasan, karena dia tidak ingin membuatnya khawatir tentang dia. Selama kamu menang, itu tidak apa-apa. Maka kamu sudah berada di peringkat pertama dari grup kamu, ucap CR sambil tersenyum. Long Hao Chen mengangguk dan berkata, itu benar. Hanya saja, aku tidak tahu lawan seperti apa yang akan aku lawan di kompetisi sistem gugur nanti. Oh iya, kita sudah mengenal satu sama lain untuk waktu yang lama, selain hanya membawa kamu pulang, aku hampir tidak melakukan hal lain dengan kamu. Bagaimana kalau kita? Pada titik ini, dia terdiam dan berhenti memegang tangan CR, ketika dia mencondongkan tubuhnya cukup dekat ke wajah CR untuk melihat ekspresi wajahnya. Jika CR tergesa-gesa untuk pulang ke rumah, dia tidak akan mengemukakan masalah tentang mengundangnya untuk makan. Namun, CR salah paham dengannya. Dengan suara deru lembut, wajahnya yang masih tertutup cadar, diwarnai warna kemerahan, saat detak jantungnya tiba-tiba meningkat. Bahkan dalam kapasitasnya sebagai seorang assassin, dia tidak pernah merasa panik seperti sekarang. Ya, mereka masih muda,
tetapi dalam hal masalah antara pria dan wanita, anak perempuan cenderung lebih dewasa sebelum waktunya daripada anak laki-laki. 1. Merujuk kemungkinan pada hari ia melepasnya, atau sengaja tidak-tidak membawanya, setelah menghancurkan Yang Wenzhou. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.